What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan kali ini gue ada game highlight dari pertandingan semifinal Piala Sri Kandi antara Surabaya Fever melawan Tenaga Baru Pontianak. Kalau begitu guys, langsung aja kita lihat highlightsnya. Yeah.
Itulah hasil dari pertandingan antara Surabaya Fever dan juga Tenaga Baru Pontianak yang akhirnya dimenangkan oleh Surabaya Fever dengan skor 98-58. Dan top performernya di pertandingan kali ini adalah Natasha Devi dengan 26 poin, 7 rebound, serta 4 steals. Tapi emang kita bisa lihat Surabaya Fever ini kuat banget, apalagi dengan masuknya pemain senior kita yaitu Wulan Yuningrum yang gue bilang court visionnya masih bagus banget, feel of the game-nya masih ada, dan juga shooting-nya bagus banget. Itu menambah kekuatannya Fever banget di Piala Sri Kandi season ini. Nah, kalau gitu guys, itu dulu ya video hari ini. Tapi jangan lupa besok masih ada satu hal lagi dari Piala Sri Kandi, yaitu final antara Merpati Bali melawan Surabaya Fever. Ditunggu aja videonya guys. Jangan lupa untuk kasih like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.